itu hanya segelintir saja. Mereka sebagian dari luar suku. Bukan kita saling membedakan suku, tidak, kita sama. Tapi ini adalah mencoreng, bagi saya mencoreng nama baik Sakai. Kenapa? Hanya orang tahu Sakai, gitu kan? Tetapi di dalamnya bukan sepenuhnya orang Sakai. Nah, itu yang harus kita tindak lanjuti hari ini. Dan sesudah ini nanti saya akan temui Pak Asisten Satu Gubernur. Beliau ingin diskusi bersama saya bagaimana untuk mengatasi masyarakat kita jangan diboncengin lagi. Beliau juga mengatakan selagi bisa kita akomodir masyarakat kita, tolong dibenahi. Saya sampaikan itu sudah ada kebaikan dari pihak Infomas. Kita sudah jalankan program bantuan sekolah, tas, buku, sepatu, dan uang saku. Kemudian pihak Infomas akan memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat Sakai. Kemudian membangun kolam ikan, itu ada 4 hektar yang akan dibangun. Kemudian peternakan ayam itu juga digabungkan di situ, 4 hektar juga luasnya. Di sana nanti mereka akan bangunkan sebuah kantor yayasan. Jadi menurut saya sudah bagus gitu. Kerjasama tahap pertama. Kalau mengenai tuntutan masyarakat Sakai hari ini adalah meminta kepada gubernur dan DPRD untuk memfasilitasi kepada pihak Infomas meminta plasma. Kita selaku manusia yang bisa berpikir, kita harus memahami dulu. Andai kata bisa, pasti bisa, tetapi apakah kita berjuang hari ini tidak perlu makan untuk ke depan? Tidak mungkin kan? Dan hari ini yang kita kasihankan adik-adik yang kecil juga dibawa gitu. Ibu-ibu yang sudah tidak tahan berjalan sudah dibawa juga. Jadi maksud saya itu penyiksaan bagi masyarakat Sakai. Makanya saya tekankan kepada saudara Dapson, Elsoni beserta CS-nya, jika ada nanti terjadi sesuatu kepada masyarakat Sakai, kami akan tuntut itu sampai ke pihak hukum. Karena pada hari ini kami anggap mereka sudah menyiksa masyarakat Sakai hingga ada yang pingsan sampai hari ini 6 orang. Nah, gitu. Mungkin dari saya itu, saya selaku mahasiswa Sakai Riau, Andika Sakai, dan nanti akan disambung lagi oleh saudara Joni selaku pemuda pemuda Sakai Kecamatan Kandis, betul. Nah, inilah nanti Pak Joni yang menambahkan. Kalau saya itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Silakan Pak Joni.